Anies pun kini menanti bantuan yang dijanjikan oleh Sandiaga Uno saat berkunjung ke wilayahnya beberapa waktu lalu. Padahal usahanya ini sudah berkali-kali pula dapat dimentahkan dan berbalik menjadi bumerang yang mempermalukan dirinya sendiri. Harga bawang saya kemarin juga jatuh, Pak. Saya sampai sekarang terus terang demi Allah. Untuk ngatur perempuan yang beberapa orang nangis-nangis saja nggak bisa bocor. Bagaimana mau mengatur negara? Saya terlalu pinter, Li. Licik. Pinternya nggak enak. Licik. Dia kepengennya menang sendiri. Sandiaga Uno. You know what? Gue gak suka sama yang namanya Sandiaga Uno. Menurut gue dia tuh orangnya gak becus, gak bisa mimpin. Menang ganteng doang. Dia gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa ngapa-ngapain. Kalau gue suruh milih, gue gak akan pilih dia. Kalau gue jadi presiden, orang-orang seperti itu keluar dari Indonesia. Gak butuh orang-orang seperti itu. No.